Detik-detik Vena Melinda keluar kamar hotel dengan hidung berdarah. Hasil visum Vena Melinda atas laporan kasus KDRT Ferry Irawan telah diungkap polisi. Berdasarkan keterangan, kondisi Vena sangat mengkhawatirkan saat lari dan teriak keluar hotel. KDRT yang dilakukan Ferry kepada Vena terjadi di Hotel Jalan Doho, Kediri, Jawa Timur. Vena saat itu meminta pertolongan pihak hotel untuk dipanggilkan polisi. Vena tak menjelaskan kepada pihak hotel terkait apa yang terjadi. Kejadian ini kemudian diperkuat dengan munculnya sebuah foto Vena Melinda menangis dan rambut yang terlihat berantakan, serta hidung yang berdarah. Vena Melinda awalnya melaporkan kasus KDRT itu ke Polres Kediri. Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Jatim. Awal mula kejadian kasus ini dimulai dari yang bersangkutan Vena Melinda dan Ferry Irawan cekcok di salah satu hotel di kota Kediri, kata Kabit Humas Polda Jawa Timur. Polisi juga membeberkan bahwa saksi dari pihak hotel menjadi kejadian saat Vena Melinda teriak keluar kamar hotel dengan hidung berdarah. Terkait kasus KDRT yang dilaporkan, Vena membawa sejumlah barang bukti berupa handuk serta baju yang berlumuran darah. Bukti-bukti tersebut diserahkan Vena yang disampingi anaknya Atala Naufal ketika melaporkan Ferry Irawan ke polisi. Lemah tak berdaya, begini penampakan Vena Melinda di rumah sakit usai diduga jadi korban KDRT Ferry Irawan. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan pada istrinya Vena Melinda sontak mengagetkan banyak pihak. Sebab selama ini pasangan Vena Melinda dan Ferry Irawan dianggap sangat romantis dan jauh dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun tiba-tiba Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan ke Polres Kediri atas tuduhan pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga. Atas laporan itu, keduanya telah diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Timur. Di tengah kabar kasus KDRT tersebut, beredar kabar yang simpang siur mengenai kondisi Vena Melinda pasca peristiwa itu. Sempat beredar foto seorang perempuan yang mirip dengan Vena Melinda dalam kondisi wajah yang penuh darah. Foto itu diduga diambil setelah peristiwa dugaan KDRT oleh Ferry Irawan itu terjadi. Namun hingga kini foto tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun salah satu anak Vena, Atala Naufal, sempat mengunggah sebuah foto ibunya di akun Instagramnya. Atala Naufal mengunggah sebuah foto yang menunjukkan kondisi Vena Melinda yang tengah terbaring di kasur di sebuah kamar rumah sakit. Always here for you, ma. Demikian tulis Atala Naufal dalam foto tersebut sambil membubuhi emoji hati. Dalam foto itu terlihat Vena Melinda terbaring lemah di tempat tidur, matanya terpejam seperti sedang tertidur. Sementara Atala Naufal berdiri menemani di sampingnya, di salah satu foto terlihat ia mencium kening ibunya itu. Unggahan itu lalu mendapatkan banyak respon positif dari para netizen yang mampir di kolom komentar. Mereka tak hanya meninggalkan komentar, tapi juga memberikan semangat pada Vena Melinda sambil mendoakan agar segera dipulihkan kesehatannya. Cepat pulih ya, Mama Vena, sehat seperti sedia kala, cuma doa yang saat ini bisa saya berikan, tulis salah satu netizen. Jangan sabar ya, Mama Vena, semoga lekas sembuh dan cepat selesai segala urusannya dan tetap semangat, sambung netizen lainnya. Itulah kalau pelihara suami pengangguran, gak tahu diri, sudah ditampung juga. Semoga cepat sembuh, Mama Vena, sambung netizen lainnya dengan gambar geram. Ketika artikel ini ditulis, unggahan foto tersebut telah mendapatkan lebih dari 136.000 tanda suka, sementara lebih dari 2.200 netizen telah mampir ke kolom komentar. Artis Vena Melinda foto hidungnya berdarah sembari menyeringai beredar viral.
Breaking news, artis Vena Melinda melaporkan sang suami Ferry Irawan ke polisi itu dalam pembantikan di RP. Sebelumnya telah beredar dan viral berita Vena Melinda berdarah videonya sembari mengiringai dengan jambang warna merah seperti habis ditonjok orang. Kita tentu ingat Vena Melinda dan Ferry Irawan yang belum setahun menikah dengan Ferry Irawan. Mereka menikah pada Maret 2022. Kabar terakhir dikabarkan hubungan suami istri pasangan selebriti itu memanas. Faktanya ibu kandung Verul Bramasta itu melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma ke Polda Jawa Timur. Kenapa? Karena dugaan kasus KDRT. Vena Melinda dikabarkan sedang menjalani pemeriksaan di Subdit 4 Renek Kadit Reskrimum Polda Jatim. Informasikan dari kalangan yang dekat dengan artis Vena, dugaan KDRT itu terjadi di Kabupaten Kediri. Kasubdit 4 Renek Kadit Reskrimum Polda Jatim AKBP Hendra Eko Trimulyanto membenarkan pemenang kontes kecantikan putri Indonesia tahun 1994 itu. Sedang diperiksa penyidik atas dugaan kasus KDRT dengan terlapor suaminya, Ferry. Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke polisi, laporan tersebut terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dirkrimum Polda Jatim Kombes Pol Toto Suharyanto menjelaskan kasus KDRT yang menimpa Vena terjadi pada hari Minggu. Di sebuah hotel Jalan Luhu, Vena kemudian melaporkan ke Polres Kediri Kota. Kejadian hari Minggu pagi kemarin di hotel di Kediri Kota, kata Toto. Ia laporan KDRT hari Minggu dilaporkan ke Polres Kediri selang sehari langsung dilimpahkan ke kami. Vena lagi diperiksa ya hari ini. Kalau Ferry belum, hanya Vena yang saya periksa, ujarnya. Hendra menambahkan Vena Melinda telah melaporkan suaminya atas dugaan kasus KDRT di SPKT Mapolres Kediri Kota. Berselang sehari, kasus tersebut dilimpahkan berkasnya ke pihak penyidik Subdit 4 Renek Kadit Reskrimum Polda Jatim. Apakah Ferry akan diperiksa hari ini di tempat berbeda? Belum tahu, tanya aja ke Polres Kediri. Karena yang menyerahkan ke kami dari Polres Kediri hanya berkas aja, jelasnya. Disinggung mengenai rencana pemeriksaan terhadap Ferry Irawan selaku pihak pelapor, Hendra menegaskan. Pihaknya masih berfokus pada pemeriksaan terhadap pelapor atau Vena Melinda. Dan pemeriksaan terhadap pelapor Vena Melinda itu sudah berlangsung sejak pukul 9 WIB hingga 11.45 WIB. Ya, hari ini hanya Vena Melinda yang diambil keterangannya yang masih berlangsung, tuntasnya. Pantauan di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB, Ferry tampak berjalan keluar dari gedung Ditres Imum Mapolda, menyusuri jalanan aspal yang menghubungkan gedung satuan PJR di Polres Polda Jatim.